Halo sobat muda, di mana saja Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Senang tersokai kan? Seperti biasa di sore hari dalam acara Daily Mobil Vlog bersama The IKRF. Sobat muda, di mana saja berada. Oke sobat muda, di mana saja berada. Kita barusan sholat di masjid Jati Barang ya. Barusan sholat di masjid Jati Barang. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan pulang ke Indramayu sobat. Bismillah. Tadi kan habis dari Jogja casing. Jati Barang ya. Casing. Casing apa? Casing. Kok yang bisa kan casing buat apa sih? Hah? Rapid. Oh, mau ke situ, Bu? Iya. Masih ingat enggak sih ya casingnya di mana ya? Tikungan. Tikungan. Tikungan ke kiri dikit. Apa pas tikungan persis loh. Emang, turun, Bang. Terima kasih. Ayo, ayo. Bismillah. Kan ada di sekolahan ada di mana? Mau dikecil aja. Naik keretanya dari sini, Bim. Ya dari sini, Jati Barang. Ya, stasiunnya ya sana. Sore hari jam 5 lebih ini, Pak. Tadi yang Jogja tuh lurus aja terus nanti belok. Sore hari jam 5 lebih nih kita di Jati Barang ya. Yang jalan Jogja tuh kan kita putar balik itu yang sana aja. Ini kita mau ke mana ini? Toko casing. Masih ada enggak toko casingnya ya? Ih, kepiting mau. Sore hari sobat ini. Di Jati Barang ya. Bismillah. Ini apa kopi? Ah, kamu ambil banyak di bawah, Pak. Di mana sih, Bu? Eh, yang jualnya? Sana. Apa masih ada? Cuma dulu banget itu udah lama banget tuh. Jangan-jangan udah pindah tokonya. Itu orang telepon dulu. Mau ke toko casing masih ada enggak ya? Itu lama banget loh. Kita dulu ke sana lama banget tuh, tahun berapa? Sampai ini sana lagi masih ada enggak ya? Toko casing handphone tuh. Kalau ada beli, kalau enggak ada sudah balik lagi. Apa enggak ke Surya? Ada spray di sana Surya, Bu? Surya di Parang ada spray. Hah? Enggak. Enggak usah. Udah ke supermarket satu, males ya, Tim, ya? Di mana ya pertelurannya? Belok kiri kita berarti nih? Iya kayaknya pas di tikungan deh apa? Sebelum tikungan apa tikungan khusus? Nah, kayak gitu kan di sini belok ini kiri ya? Iya, kan tokonya kan nggak salah di pas tikungan persis apa yang belakangnya toko baju? Di sini itu. Kalau nggak salah sobat dulu beli kasih handphone di sini nih. Masih ada enggak ya? Putih tuh tepinya. Bu, belum ada lagi ya, Bu? Ini mah toko baju, sampingnya apa? Iya, cel tuh. Oh, masih ada tuh, sobat. Cel. Tuh bisa aku masuk. Aku turun juga ya? Ini masuk sini nih ada. Masuk ya? Itu jalan ya? Masuk enggak? Enggak apa-apa, parkir di itu. Boleh enggak? Di sini ya, boleh lah. Jalan itu. Di sini apa situ? Situ aja lah, situ aja lah. Itu durian. Ya sobat lah, paling sini dulu sobat. Itu durian pak. Mau beli itu dulu, biarin aja lah, enggak usah dimatiin ini ya. Ya sob. Ini dimatiin enggak? Ini ya kameranya kok. Kameranya enggak usah dimatiin, biarin aja lah. Sobat. Ya.
sobat muda di mana saja anda berada. Sudah nih. Oke. Kembaran ya. Ini gimana mundur ya? Kembaran. Kembaran gimana sih? Kemarin aku nemunya start. Kita dikiranya hadiah baru ngopi dapat hadiah. Iya, top. Ini gimana gue mobil deh. Bismillah. Bismillah. Kau buat gimana kau panggil? Bismillah yuk. Apa belok di situ aja di pom bensin? Iya, bensin yuk. Bentar, Pak. Bensin aja, jangan putar balik di sini. Oke, sobat kita dari sini ya. Bismillah, ayo. Terima kasih, sobat. Oke. Bismillah. Terima kasih, sobat, yo. Kita sekarang mau ngasih uang parkir lah. Parkirnya ngasih parkir. Ya, wis. Parkirnya tuh. Ya, wis, sudah gila. Bismillah. Ayo, sobat, kita pulang ya. Bismillah. Ini lagi, sobat. Bismillah. Udah habis. Habis beli itu, casing handphone. Oke, sobat berada di mana sobat berada? Mari kita pulangin dulu sobat, bismillah. Starbucks-nya jauh banget sama tadi yang di... Tadi kita udah beli casing handphone ya, 3 nih casing handphone-nya, 3. Yang di Grage kan 60.000 satu, kemarin polos nggak jadi beli. Oh, pada rusak-rusak semua casing handphone-nya? Bulukan pada propet. Sekarang kita ganti yang baru casing handphone-nya lah. 15.000, 25.000 ya. Kalau di Cirebon yang di Grage itu mahal banget, 60.000, 70.000, 65 ya. 60 kemarin polos sih, yang polos 60. Oke, sobat ini mau ke Indramayu lagi ya, sobat. Bismillah. Ya. Tadi kita nongkrong lama ya di situ mobilnya ya, nongkrong di tempat toko casing handphone ya. Di pojokan itu yang jadi barang di pojokan tadi itu. Namanya apa tokonya tadi? Ya, Bu. Kerjanya cel-cel aja. Cel-cel gitu ya. Nyarinya tadi yang ada di sel itu. Oke, sobat berada di mana sel berada? Halo sobat muda di mana saja anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Senantiasa oke kan? Seperti biasa di sore hari dari acara Daily Mobil Vlog bersama The Ingkarap sobat muda di mana saja berada. Oke sobat muda di mana saja berada. Sekarang kita mau menuju ke Indramayu lagi seperti ini. Habis main di jati barang kita. Berangkat jam berapa tadi? Jam 2 ya pak? Jam 1. Jam 2 kurang lah ya. Jam 2 kurang 15 10 menit ya. Jam 2 kurang 10 menit berangkat ke Jatibarang. Sekarang udah jam 5 lebih, habis jam 5.30 ya pulang Indramayu lagi nih. Jam berapa pak? Hah? Oh, 5.30 kan sobat? 5.30 nih sobat nih, 5.30 sore nih, baru pulang lagi coba. Ya wis lah, gimana lagi ya, namanya orang-orang kayak gini ya. Pengen main ke Jatibarang ya, main Jatibarang gitu lah. Awas kayak mobil belok ya. Jadi beli casing helmet juga. Kemarin beli di Indramayu nggak nemu ya, Bib? Kemarin beli di Indramayu nggak ada yang cocok ya. Infinix Hot 10 casing handphone Infinix Hot 10 kemarin di Indramayu ada, cuman nggak cocok gambarnya tuh. Sekarang jadi di Jatibarang ada yang cocok ya, wih lah. Tuku baik, 15.000 ya, Bib? Berapa nih, Bu? 25 yang start. Yang punya HP belum? Sama aku. Oh, pantesan punya aku yang paling murah beli 15.000. Punya ibu 25.000, punya HP 25.000, punya saya 15.000. 65.000 jadi ya, pas ya. Oke lah.
casing itu paling bertahan berapa tahun ya, casing kayak gitu ya, setahun apa dua tahun ya, nanti kan udah pada retak lagi casingnya, udah pada ini ada apa hajatan apa pasaran ya. Pasaran hebat. Oke, sebetulnya gimana sudah berada ya. Soalnya hari ini jam 5:30 nih, sobat, kayak gini suasananya ya. Kita sendiri sobat lah ya. Jadi barang nih ya, jalan aja jadi barang Indramayu nih ya. Ini tuh jalan aja jadi barang Indramayu sobat ya. Sudah tahu sobat ya. Jalan raya jadi barang Indramayu sobat. Jalannya cuma 50 pak, jadi nggak sampai 60. 50 kpj ini. Ngebut-ngebut buat apa sih ya? Ngebut-ngebut ya. Ini udah cukup ya, 50 kpj ini. Wih, udah. 50 kpj sobat. 50 kpj ya. Awas ya motor ya, ngebunuh darah kayak motor ya. Ya motor gak manuk kok darah kayak ya. Penerbangan kayak sekolah penerbangan gue. Penerbangan Bungur Pati. Sekolah penerbangan kayak penerbangan Bungur Pati. Kayak nyalip kayak mobilnya. Anak motor ngarep kayak bisa nyalip udah kayak. Anak motor ngarep kayak. Ya kan anak motor kayak. Ini buluknya dibuang tapi ya, kita harus nyalip suara gitu. Nyalip gitu, bismillah. Bisa gitu, nyalip gitu. Bisa gitu, ya kan? Oke sobat ya. Rumah makan apa mana kayak? Mak Titi. Oh ya, nyalip mana kayak rumah makan Mak Titi. Tadi yang ada hajatan di mana ya? Di sini apa di mana ya yang ada hajatannya? Yang jadi satu jalannya, Beb? Sama-sama sih, udah agak dekat pun. Belakang kok ditutup ya, Beb ya? Alhamdulillah. Jam 6 ya, belum sampai sana belakang waktu itu belum ya, kita ngejar jam itu ya, ngejar sebelum jam 6 apa bicara kan ditutupnya jam 6 persis. Nah, ini kita berarti ngejar sebelum jam 6 nih, belum jam 6 masih jam 6 ya pak, jam berapa sekarang? Jam 6 terus dari tadi. Wow, 35 bu. Apa masih ini? Ya kita salip orang yang memiliki ya, harap ya. Motor. Ya. Mana motor ya? Salib nggak buk ya lah. Kalau orang pengen disalib ya ngebut gitu ya. Hah?
kosong arep jadi lho. Mobil orang belum ngebut gue, padahal ngarep kosong ya. Nih, ngelang gak ya, ngarep kosong. Tapi ya, ngarep. Iya, jalannya kita ngasih. Iya, jalannya kayak